Selamat sore sahabatku Hendry Family Vlog. Kembali hari ini tanggal 27 saya mengupdate perkembangan kebun, ya, kebun Pinang Batara. Ya, ini ada beberapa bagian lagi, ada sebagian lagi yang belum diolah, ya, tapi sudah saya semprot. Dan kita bisa lihat bahwa rumput-rumputnya pun sudah coklat. Yang di sebelah sana juga sudah hancur, ya. Kita bisa lihat ini saya semprot sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu, sahabatku. Sengaja saya semprot ini tujuannya untuk mengurangi kelembapan, ya. Kalau kita bisa lihat di sebelah sini kondisinya masih dipenuhi air, sahabatku. Ini masih dipenuhi air dan ini menjadi kerjaan kita ke depannya. Oke. Seperti ini. Sepertinya airnya tidak berjalan. Sudah saya semprot, ya. Dan ini kondisinya, kalau kita bisa lihat, sudah bersih dan tanahnya juga sudah mulai mengeras. Mengeras, sahabat. Udah keras. Itu memang udah keras itu dari dulu. Sahabatku semua, itu pohon yang tumbang kemarin udah dibakar. Mengurangi apa namanya? Semak, ya, kotor, sampah. Di tempat yang semak, yang banyak rumputnya, beberapa waktu yang lalu sudah kita semprot dan kondisinya setelah disemprot rumput-rumputnya sudah mengalami kekeringan, ya. Kita bisa lihat sana. Kita berharap nanti beberapa waktu yang akan datang ini tanahnya menjadi keras, ya, keras. Sekarang itu masih lembut, ya, masih rawa. Cuman udah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu, sahabat. Kalau dulu ini sangat jelek sekali, ya, sangat lembut sekali. Sekarang sudah lumayan, ya, sudah ada bagian-bagian yang bisa kita tuh pijak itu, ya. Jadi kalau yang kita buat parit kemarin kondisinya sudah keras, ya. Dulu kalau kita melangkah atau menjejakkan kaki kita ke lokasi ini pasti tenggelam, ya, karena lumpurnya masih, tanahnya masih begitu basah. Ini sahabatku semua, hasil setelah saya semprot sekitar 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, ya. Kondisinya sudah mulai bersih. Rumput-rumput yang liarnya juga sudah mati, sahabat. Ini juga kita kemarin lakukan perbaikan pagar, ya. Ini mata tunasnya pun sudah mulai tumbuh. Semoga tumbuh nih pagarnya. Oke, kalau kita lihat dari sisi paling ujung, seperti ini penampakannya, sahabat semua. Ya, bisa lihat juga ini kelapa-kelapanya juga sudah mulai tumbuh lagi, subur, ya. Kelapanya sudah mulai tumbuh subur, sahabat. Sebelah sini juga saya tanam pohon kelapa nih. Tanaman pagarnya pun juga sudah tumbuh. Semoga sehat nih ke depannya. Ya, ini kita bisa lihat kelapa-kelapanya. Demikian, sahabatku semua, nih. Hasil setelah kita semprot, ya, beberapa minggu yang lalu. Jadi ketika lokasi ini bersih, ya, kita kelihatan dia lebih luas lagi, sahabat. Kalau dulu sepertinya tempat ini kok tidak luas, ya. Ini mungkin lumayan juga ini ukurannya, sahabat. Jadi kalau tidak kita olah, sayang sekali. Cuman memang butuh waktu karena tempatnya ini adalah tempat yang lembab, ya, dan banyak
kandungan airnya. Tapi ini sangat baik sekali ke depannya ini sahabatku. Jadi kalau kita perhatikan di sebelah sana itu lokasi yang berdekatan dengan air, tumbuhnya tentunya semakin subur. Oke. Ayam pun bisa bermain-main kejaran. Kalau kemarin nggak bisa karena sini tempatnya tinggi ya, rumputnya tebal, tebal. Ini parit yang kita buat. Jadi sejak parit ini dibuat, tanahnya bisa menjadi lebih keras ya, padat. Kalau kemarin banyak airnya mengandung air. Oke, demikian sahabatku. Nanti kita akan lanjut lagi di beberapa waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat ya.